Hei, tak dapat duit tak apa, puas hati. Kau dah bankrupt, kau tipu orang. Ha? Buat tak boleh. Tipu RM50,000 weh. Alia sudah dapat tahu orang tu kan, dia hantar anak dia. Dia hantar anak dia, lepas tu dia sebenarnya dia bawa diri dia. Dia bawa diri dia. Dia kata dialah ni orang ke depan, dia ke depan. Tapi bila kita cek-cek, bila dia dah tipu kita duit RM50,000 tu, dia dah tipu, kita cek-cek rupanya nama dia tak sebenarnya wujud, tak wujud pun dalam company tu. Sebab dia dah bankrupt. Dia dah bankrupt. Alia ni ada viral dengan bibi ku. Aduh. Dia dah bankrupt masa tu. Lepas tu dalam SSM apa semua tu, nama anak dia. Alia ni kenal Alia viral tempat penginapan ni. Ya, macam-macam tempat Alia viral. Macam-macam lagi. So apa yang pasti bukan virus corona lah. Okay. So bila Ala tengok, kita dah bayar dia ni duit ni. Lepas tu dia larikan duit kita ni. Lepas tu tengok-tengok Company nama anak dia dengan bekas suami dia. Nama dia tak ada, tapi kita bayar ke dia. Kita bayar ke orang yang bankrupt ni. Korang tahu tak apa jadi? Alia ni duduklah pergi report polis. Report polis. Bagi naik tahu turun, naik turun report polis. Kata orang ni dah tipu duit kita, dia dah ambil duit kita apa semua. Memang tak ada harapan lah. Polis tak buat apa kau? Polis tak buat apa pun. Kalau nak buat apa-apa pun, kalau orang tu menipu depan mata kau, polis pun di situ. Lepas tu tanda tangan pun ada. Barulah boleh ambil tindakan. Polis tak boleh nak buat apa. Sebab polis kata orang ni dah bankrupt. Orang ni dah bankrupt. Jadi salah kita juga pergi hantar duit dekat dia. Nah, tak ada ni, tak ada dokumen. Tak ada dokumen. Maka tu orang nak nipu kita, takkan ada dokumen kot. Kan, kita manalah tahu. Kita tengok orang tu kot. Nak nipu. Ambil duit RM50,000 macam tak ada salah apa-apa. Report polis pun sejuk-sejuk hati je. Kita pergi naik sana, naik sini. Dia masuk penjara, masuk lokap pun tidak. Dia masuk penjara, masuk lokap pun tidak. Tapi lepas tu ada mak tiri Alia lah. Mak tiri Alia kan lawyer. Mak tiri Alia kan lawyer. Lepas tu Alia telefon lah. Bagi tahu dia apa semua. Masa tu belum ada mak tiri. Masa tu belum ada mak tiri lawyer. Tak, calon telefon lawyer lain lah masa tu. Alia telefon lawyer lain masa tu. Lawyer buruk kan? Bukan. Betul lah aunty tu. Masa tu abang, betul. Aunty yang bagi nombor Uncle Faris. Ayah kau? Alia tak tahulah macam mana aunty tu dah jadi mak tiri aku. Masa tu dah jadi mak tiri ke belum lagi? Masa tu dah jadi mak tiri kot masa tu. Mak tiri aku tak tahulah. Bapak Alia kawin banyak kan. So, Alia telefon lah mak tiri Alia ni. Aunty lah, panggil dia aunty. Alia ni kena tipu duit ni aunty. Banyak ni. Aunty ada kenal kat mana-mana lawyer. Lepas tu dia kata aunty ada kenal lawyer ni, nama dia Faris. So Alia pun pergi turun naik jumpa Uncle Faris ni. Kata Uncle, saya punya duit dah kena lari Uncle. Dia larikan duit saya RM50,000. Dia larikan. Ni dia makan lagi tak? Makan lah. Makan? Kau makan lah. RM50 Uncle, dia dah larikan. Lepas tu Uncle tu kata, okay, orang ni apa? Dia dah bankrupt. So uncle tu kata apa? Kalau bankrupt, nak buat macam mana? Kalau kita turun naik mahkamah ni pun, kalau kita menang pun kes tu, dia kata, orang bankrupt ni ada duit tak nak bayar kita? Dia tanya. Nama dah rosak, kau nak bayar apa? Nama dia dah rosak. Dia memang dah tak ada duit dalam tu. Ada tak ada duit kalau nak bayar kita? Kalau ada pun, dia bankrupt. Dia tak ada banyak awak lah. Lepas tu kita boleh, uncle tu kata, kalau dalam bank, dalam company dia, nama atas nama anak dia dengan nama suami dia, ada duit dalam company dia. Kalau dalam company dia ada duit, banyak mana duit dalam company dia? Uncle tanya. Uncle Faris tu tanyalah. Lawyer lah. Dia kata, dalam
korang nak sama-sama orang ni, korang dengar cerita Alia ni dulu. Korang dengar cerita Alia ni dulu kalau korang nak sama-sama orang. Uncle Faris tu lawyer tau. Lawyer power lah. Dia tu, kalau kita nak lawan kes dengan dia, anak dia dengan suami dia tu, company dia tu, yang dia kata tu company dia, ada tak ada duit nak bayar kita? Berapa banyak duit dia ada? Kita ni turun naik, turun naik, turun naik. Berbaloi ke tidak, kita nak dapatkan duit daripada dia. Berbaloi ke tak? Uncle tu cakap macam tu lah Kak Alia. Alia macam aku daripada mula dah kena tipu lantak. Alamak, buang masa lah kita nak memeningkan kepala lagi. Memang Alia tak puas hati. Tak puas hati. Eh, banyak kot. Masa tu Alia baru buat sambal. Alia bisnes sambal kot. RM50,000 tu bukan sikit tau. Pergi sanggup tu Alia pergi berjual sambal. Korang ingatkan Alia bukan dia jual sambal. Sebablah tu sanggup tu pergi ke rumah orang tu malam tu. Oi, itu bukan, itu bukan. Itu jangan, itu jangan. Kau nak dengar cerita. Cerita ceritakan lagi ah. Itu pula. Okay. Alia punya marah lah. Masa tu uncle tu kata, "Okey, kalau macam ni, uncle suggest kita tak payah buat apa. Memang memang apa ni? Memang burn je lah duit kau RM50,000 tu. Kita hantar surat lawyer apa semua kat dia kan. Lepas tu dia tukar. Kata macam-macam lah dia kata kat dalam tu. Oh, anak dia tu pun kurang ajar. Anak dia kurang ajar weh. Anak dia tu kurang ajar. Anak dia kurang ajar masa tu. Tapi Alia macam, alah hantar kau lah. Kurang ajar pun. Standard kan? Lah. Mestilah mak dia akan cerita benda mak lain. Dia, mak dia akan cerita benda lain dekat anak dia. Kan? Kita... kita tahu cerita lain yang sebenar. Tapi mak dia cerita benda lain. Tak apalah, no kita problem. Kita cerita berbukti. Kita cerita berbukti kan. So dia hantar surat kat kita, konon dia nak saman kita balik. Kau nak saman aku. Memang kita diam je lah. Kau nak saman, kau saman lah. Sampai sekarang dia tak saman. Alia buat apa? Alia masa tu, aku dah tak boleh nak saman dia kan, sebab dia tak ada duit nak bayar. Jadi buang masa je kita turun naik. Kalau dia ada RM10,000 je dalam bank account, pening je aku turun naik nak bayar lawyer dah berapa ribu pula. Kan? Jadi uncle kata tak payah je buang, tak payah buang masa. Ni uncle nasihat you, I nasihat you, you tak payah saman dia sebab dia tak ada duit nak bayar. Dia dah bankrupt, dia memang tak ada duit. Jadi tak payah layan. Kalau dalam bank account dia ada RM10,000, RM20,000, RM30,000, you nak saman dia pun tak guna. Nak bayar lawyer dah sekian. You turun naik, masa you apa semua dah sekian. Melainkan kalau you dapat saman dia juta-juta. Itu lain. Itu lain. Kan? So, memang tak payah. Tak payah layan. Lepas tu ada satu hari. Cukup, Alia dengan cousin Alia, Farah Ain tau masa cukup, tu. Kita orang plan-plan. Alia, Farah Ain dengan kita punya kawan lagi satu. Didi nama dia, Didi. Kita orang kata, okay, malam ni jom kita pergi minum-minum dekat mana bang? TTDI. Kat TTDI. Ada teh apa? Thai tea. Ada Thai tea yang best kat sini. Okeylah, jomlah kita pergi. Masa tu ada Nora Danish punya kedai juga yang ada Gorpis apa benda. Tak ingatlah apa kedai nama Nora Danish tu. Kita orang nak pergi. Lepas tu, apa ni? Big Boss lah kata dengan Alia. Alia, 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 Alia. Baru kata perasan. Alia, kita dekat sebelah rumah orang ni Alia. Kita orang kat traffic light ni, kat traffic light. Alia, aku tengok pandang. Aku macam tahu tempat ni lah. Cek balik. Betul lah. Farah Ain bukan artis. Cousin Alia. Ni Alia. Ni rumah orang ni. Nak pergi tak? Jom kita pergi singgah. Bagi salam satu kali. Bibi pun kata, Alia, orang ni punya rumah kat sebelah ni. Yang menipu kita ni. Yang curi duit kita ni. Alia macam, jom pergi. Masa tu kita orang on the way nak pergi jumpa orang ni. Nak pergi minum kopi ni. Nak pergi minum kopi ni. Lepas tu, Alia kata, jom pergi. Alia nak jeritkan kejap kat dia. Korang memang tak percaya apa yang Alia buat. Korang nak dengar apa Alia buat. Nak kena diri sikit. Nak kena diri. Nak kena diri. Are you guys ready? Eva, sit down properly. Alia macam ni. Alia sudah datang kat dekat tempat rumah dia. Dengar cakap nama orang ini, tu pula. Ini. Tak boleh. Alia sudah datang kat rumah dia. Kan? Dia rumah taman tau. Rumah taman. Rumah macam teres macam tu. Rumah sebelah-sebelah macam tu kan. Lantak lah cakap kan nama orang. Kan? Rumah sebelah-sebelah apa semua kan? Lepas tu kan, masa tu malam tau. Malam, gelap tau. Lepas tu dah pukul 9 ke 10 macam tu tau. Korang tahu tak? Big Boss keluar nak pergi rumah dia. Nak minta duit lah. Nak minta duit lah. Big Boss keluar pergi rumah dia. Big Boss kata dengan Alia. Dinong lah. Alia duduk dalam kereta dulu. Alia duduk dalam kereta. Alia jangan keluar. Alia duduk dalam kereta, jangan keluar. Alia pun, kau nak cakap suruh aku duduk dalam kereta? Alia duduk. Tapi dia duduk. Dia duduk dalam kereta. Dia duduk dalam kereta. Alia duduk dalam kereta. Mula-mula dengar cakap ni. Dengar cakap. Aku pun keluar lah. Ding dong. Senyap. Tapi nampak lampu ada. Menggarik ni langsir ni lah. Buka, terbuka. Langsir tu kelu, buka. Terbuka pintu. Ya. Keluar satu perempuan ni.
Hai, Assalamualaikum. Ingat lagi tak? Ha? Eh, takkan lupa kot. Aku tak sempat cakap apa tu. Keluar seorang ni lagi. Keluar ni daripada kereta. Ya, yes, seorang lagi ni keluar. Ayah pun keluar. Memang confirm lah dia. Lari masuk rumah balik orang tu. Lari masuk rumah. Orang tu lari masuk rumah balik. Weh. Alia keluar kereta je. Orang tu masuk rumah balik. Mm-mm. Dia lari masuk rumah balik. Alia kata. Daripada aku nampak petang hidup tu, lari masuk rumah balik. Alia panggil dia. Maksudnya kita bawa balik haji kan? Maksudnya tu bawa balik haji weh. Mudah tu. Ajar gangster. Ajar gangster jap. Alia nak tunjuk kat korang. Ajar gangster jap. Masa tu bawa balik haji. Serius. Pergi. Abi bawa kata Alia. Masuk dalam kereta. Pergi masuk dalam kereta. Ah, tak ada, tak ada abang. Alia tak kira. Dia dah hampir duit kita RM50,000 ni tau. Weh, masa tu serius weh. RM50,000 bagi Alia besar gila kot. Alia duk kerja. Siapa nak beli sambal hitam pedas kilo? Masuk hospital, datang ke bus kami di nombor bla 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 bla. Cuba rasa kalau tak cuba mak ada menyesal bla bla bla. Saya ada sambal pucuk ubi goreng. Aku duduk jerit macam kat pasal malam aku jual sambal dapat RM50,000. Engkau nak curi RM50,000. Aku? Kau memang cik pasal. Kau memang cik pasal. Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? Fine, okay? Bak kata Alicia. Lepas tu, korang tahu apa jadi? Dia sudah. Anak dia keluar, anak dia keluar. Oh, she's not here, she's not here. Alamak, kau ni sekolah kat mana pula? She's not here, she's not here. Kalau slang tu, slang buat-buat tak payah cakap orang putih lah. She's not here. Baru aku cakap dengan mak kau. Baru aku cakap, baru lagi aku cakap dengan mak kau. Ha, kau kata she's not here, she's not here. Tak payah nak slang-slang. Kau cakap je, she's not here. Nak slang-slang pula. Aduh. Lepas tu, kau tahu apa jadi? Apa dia? Alia sudah jerit. Macam pakai mikrofon, kau tahu tak? Korang dengar mikrofon sekarang. Korang tak tahu hari tu. Ada mikrofon malam tu juga. Masa tu tak ada mikrofon. Masa tu tak ada mikrofon. Tapi suara Alia macam pakai mikrofon. Alia cakap, why God, kau keluar sekarang? Ha? Siapa nak tahu nama dia bla 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 ni? Ha? Dia dah bankrupt. Aku gila dia. Dia ni dah bankrupt weh. Dia duduk rumah kau sebelah-sebelah ni. Oh, ada jiran mesti tu. Jiran semua keluar. Ah, menipu dah orang-orang ni. Ha, pupam. Jiran kat sebelah tu kan tengok tingkap macam ni. Dia tolak tingkap dia punya langsi kat sini. Eh ni, ha? Jiran kau orang ni nama bla 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 ni, ha? Dah lah bankrupt. Lepas tu curi duit orang RM50,000. Tak nak bayar. Tak tahu malu. Aku jerit ke macam tu kat dia. Lepas tu? Geram aku. Dah lah, kita tak boleh dapat duit, tak apa. Janji aku tahu rumah kau. Lepas aku puas hati. Polis datang. Weh, dia report polis. Dia panggilnya polis. Dia report polis. Lepas tu polis datang. Polis datang. Polis datang. Assalamualaikum. Oh, ya, kau salam. Ha, ni datang, cik. Ini rumah cik ke? Eh, aku duduk luar tangga rumah aku. Kalau aku mahu aku duduk dalam. Ni kenapa ni cik? Eh, aduh, orang ni hutang duit aku. Aku datang lah mencari dia. Takkan aku nak tunggu dia datang cari aku pula. Ha. Aku datang cari dia lah. Lepas tu? Lepas tu? Polis dia tanya lah. Dia orang ni mengadu. Dia orang report. Ha. Cik buat kacau daripada mana. Buat kacau. Eh, aku ni datang kutip hutang. Kalau aku ni mengacau, kalau aku ni berhutang dengan dia, kenapa aku duduk luar rumah? Kenapa dia duduk dalam rumah? Sebab dia menyorok. Kenapa dia menyorok? Dan tentulah dia berhutang. Kita orang ada polis report. Encik boleh cari. Berkali aku boleh report. Lepas tu polis tu kata, betul juga ya. Kalau dia berhutang, dia lah duduk dalam rumah, belok pintu. Lah. Kenapa orang yang nak minta hutang ni duduk kat luar terjejer? Wah, kan dia bankrupt. Polis. Dia bankrupt. Polis ni kata, tak apalah, kita pergi balai dulu lah. Jom lah cik, kita pergi balai. Lepas tu kat mana balai kau ni? Kat ujung tu je. Okay, jom. Jom kita pergi balai. Kita buat report satu lagi. Polis tu ajar suruh buat report lagi satu. Kita orang pun pergilah balai lagi. Sampai. Eh, tapi situ. Bukan naik kereta polis, naik kereta sendiri. Tapi yang kelakar ni, sampai ke balai tu, kenal lah polis tu kali. Polis tu kenal awak dia weh. Awak ni yang buat larangan jambal ni. Perempuan tu kenal Alia. Awak ni yang buat larangan kan, jambal lah. Rugilah balai polis. Orang tu sudah ingat kita ni kena tangkap dengan polis. Tapi sebenarnya kita geng dengan polis masa tu. Polis tu kata, lah, iyalah kan. Kalau kita, orang berhutang dengan kita, dah tentulah dia dekat dalam rumah. Kenapa orang yang berhutang luar rumah pula nak cik pasal? Betul tak? Polis pun fikir, betul juga.
Tapi dia buat report, jadi orang masuk dia jelas ni, buat report balik. Polis suruh buat report balik. So kita orang buatlah report balik. Report. Lepas tu kan kawan kita orang, Farah dengan Didi. Weh, korang kat mana? Kita orang ni dah nak menunggu, habis. Tengah menunggu korang kat mana? Kita kat polis station. Kita orang ni air dah habis ni, duk tunggu korang tak sampai-sampai di mana korang. Oh, kita orang kat balai polis. Korang kat balai polis? Kenapa korang kat balai polis? Ada lah cerita. Balai polis mana? Balai polis sini. Kita orang datang sekarang. Lepas tu dia orang datang balai polis. Dia orang bawa teh Thai tea tu. Langsunglah kita semua minum. Minum kat balai polis. Dekat balai polis bersama. Dekat atas buayan. Polis tu semua gelak je. Polis tu check lah. Kita orang punya report yang pertama. Reportkan perempuan tu yang dah curi duit kita orang. Dia dah bankrupt apa semua. Tengok cerita. Ramai lagi pernah kena dengan orang ni. Ya, ramai yang pernah kena dengan dia sebenarnya. So inilah pelajaran nombor satu. Bila nak berniaga, pasti korang-korang tahu. Bukan aja korang punya, kalau share partner mesti kena lagi tahulah. Supplier kau pun kau nak tahu, kau nak bayar duit kat siapa, pastikan orang ni orang yang betul. Company pun betul. Jangan rupa je elok. Tak semestinya betul. Betul. Orang tak tahu kalau nak ikut bahasa putih dia, do your due diligence. Apa bahasa Melayu tu? Due, tak tahu lagi. Overdue. Ya, tapi kenapa orang macam ni tak kena tangkap? Sebab orang standard yang lah. Orang yang macam ni, tu lah kata orang yang menipu, memang pandai menipu. Kat Malaysia ni ramai menyangak. Orang yang penipu, memang ramai penipu, dan orang yang penipu memang pandai cari jalan untuk meloloskan diri. Meloloskan diri. Jadi, jangan selalu terpedaya dengan orang yang terlalu baik sangat. Orang mungkin rapat dengan kita. Orang mungkin baik. Datang jumpa pun ni semua ni. Kita mesti selalu fikirkan kepala. Apakah hal orang ni? Mungkin orang tu baik. Tapi kita ni nak jaga-jaga. Kita ni bukan duduk masa zaman Nabi lagi. Kalau orang baik zaman sekarang ni, kita kena fikir lagi 10 kali kadang-kadang. Apa hal orang ni? So pandai-pandai lah korang kalau ni siapa-siapa nak menjaga ke, nak berurusan ke apa ke, ingat benda ni. Supaya memang tak senang kena scam. Memang pernah jumpa kat rumah dia ke? Pernah lah. Kita tahulah apa. Dekat sini dia duduk. Dekat sini aku record. Kita datang rumah dia, dia datang rumah kita. Baik. Lepas tu ambil duit aku RM50,000. Kalau dulu tu RM50,000 tu dah macam 50 juta dah kot. Kita bersusah payah duk jual sambal. Kacau sambal aku 2-3 pagi, orang lain tidur 4-5 pagi, orang lain tidur. Kita duduk dapur kacau sambal sebab nak jual sambal kejap lagi dekat Starhub lah, Starbucks lah, apa benda. Lepas tu kau curi duit aku RM50,000. Mau tak gila? Penat nak kumpul duit RM50,000 tu. Hilang tu. Hilang duit. Hei, tak dapat duit tak apa, puas hati. Kau dah bankrupt, kau tipu orang. Perempuan tak guna. Kenalah dengan alias sikit. Aku pula kat tepi tu. Dah. Cukup. Tak kira. Dia ada malu. Siapa suruh curi duit alia? Siapa suruh curi duit alia? Ya, biar dia malu tak apa. Jangan dia malu. Aku pun suka malu kat tepi ni. Masuk. Biar dia. Masa tu, ya Allah, memang tak tahan. Siapa tahan weh RM50,000? Kita orang pergi haji. Masa kita orang kat haji, benda ni semua tengah bergerak kat Malaysia. Dengan ada staff 2-3 kita orang ni lah. Yang menentukan barang yang kita dah order, patut sampai, apa bagai ni semua. Last masa kita balik Malaysia, sambil kat sana lagi, barang semua tak siap. Barang semua jadi delay. Customer dah pre-order. Customer dah menanya mana pergi barang apa bagai semua. Tapi yang apa nama ni, kiranya orang yang supplier ni lah, sudah kata barang ni tak boleh, macam ni tak betul, ini tak ni, macam-macam alasan. So jaga-jagalah korang. Kalau siapa yang ada nak meniaga, pastikan check lagi. Pastikan korang order A, korang dapat A. Jangan order A, dapat B. Orang Malaysia ni punya style bila meniaga, bila dah buat silap, tanggungjawab sudut semua mesti lupa. Tambah lagi kalau duit sudah bayar. Kalau duit belum bayar, dia mesti mau kerja sampai duit tu dapat. Tapi kalau duit sudah bayar, style kita orang ni meniaga, duit mesti bayar dulu. Bila duit sudah bayar, sudah silap, sudah lupa. Dapat balik dia. Tak duit RM50,000 tu mana ada? Dia dah joli katak dah duit tu.
kita dah jual katak duit tu beli macam-macam. Hmm. Dia dah jual katak duit tu. Hmm. Memang tak ada lah dalam akaun dia pun tak ada duit dah. You know what Jolly Frog is? Ah, Jolly Frog. You know Jolly Frog. Ah, Jolly Frog dah. Jolly Frog. Frog dia main semua Frog Frog dia semua dia belanja. Jolly bahasa putih apa? Jolly lah. Jolly apa bahasa putih? Nah, dia dah Jolly Frog dah. Hui, sakat dia Jolly RM50,000 tu. Penat kita bekerja susah susah payah. Dia Jolly RM50,000 tu. Huh. Ha. Macam tak ada apa. Ha. Lepas tu, masa tu kan, lepas Alia menjerit-jerit tu, lepas tu barulah Alia balik rumah. Tak apalah. Redakan je lah duit RM50,000 tu. Ha. Tak dapat lagi, tak apalah. Janji aku dah puas hati aku jerit. Puak-puak-puak aku dah puas hati dah. Jerit dah, cukup dah. Tapi ada hikmah dia. Ha, ada hikmah dia. Masa tu tak apalah ada hikmah dia. Kita mungkin tak sedar bila benda datang, masalah datang, ada hikmah dia. Terperit mana dia datang masa tu, pening saya macam mana, tapi memang ada hikmah yang actually mengelokkan cerita ke hadapan. Kalau kita Jolly tak enjoy. Kalau kita tak betulkan benda tu masa tu, kalau bukannya sebab itu, mungkin tak sampai ke mana kita sekarang. Ya, dia makan duit haram, kita tak kisah. Dia makan duit haram, dia makanlah duit haram. Tapi bila kita reda, kita berusaha lagi. Kita berusaha lagi. So, masa tu Alia mula Avenis, Alia start buat business Avenis apa semua. Tahun tu 2016 tau. Masa tu dah nak akhir tahun 2016. Oh my god, itu Alia dah, masa tu Alia dah mula accept RM50,000 tu hilang, Alia dah mula accept. Bila kita buat sales apa semua, alhamdulillah syukur dapatlah balik kan. Lepas tu kita Alia fikir tak apa, kalau Allah nak ambil RM50,000 tu sekarang, ambil. Tak apa, nanti kita buat business, kita cuba lagi. Mana tahu Allah bagi lagi? Kita tak tahu bila kan. Tapi kita sabar. Kita sabar. Sebab berniaga ni naik turun. Ada masa belum naik turun lagi. You need to take Avenis the yang kena cleanser lah. Essence and cream. Yang masa tu kita ada 3 je produk. Masa tu kita the ada face wash. Avenis masa tu ada 3 produk. Pencuci muka, essence dengan cream. Ah, sekarang masa tu kita keluarkan tahun 2016, 2018 baru kita dapat halal. 3 barang skincare tu je. Ah, 3 barang skincare tu je masa tu kita jual. Lepas tu bila dah jual benda tu, dah mula lah okay, dah mula stable. Tahun 2017 pula kita jual dah nak masuk end of 2016. Yalah, by the time barang semua siap, dah hujung-hujung tahun. Oh, apa kisah penipu tu sekarang? Seronok lagi dia hidup. Biar oleh dia. Tak tahu, dengan cerita dah pindah dari rumah tu. Kalau tidak, aku nak pergi lawat sekali ni. Dia dah pindah dari rumah tu. Yang aku tahu, tiap-tiap kali tarikh anniversary dia patut pulang balik duit aku, aku akan call dia. Assalamualaikum. Sampai dia tak jawab, itu yang satu anniversary tu. Kita pergi visit rumah dia pula. Okay. So, masa tu, Alia tahun 2017. Abang ingat, nak tahu tarikh dia apa? 1 Oktober. Perjanjian dia dalam WhatsApp dengan masa jumpa. Alia tak ingat, Alia biar lantak lah. Lepas tu, masa tu tahun 2017 pula. Bila kita dah seronok-seronok buat Avenis ni, sebelum tu. Masa mula-mula nak keluarkan Avenis, tahun 2017 tu kan. Avenis dah keluar. Korang tahu tak, Alia bergaduh dengan Big Boss. Masa Avenis dah keluar, kita orang dapat produk Avenis tu. Lepas tu kita nak post masa tu, post baru-baru lah. Kita orang baru je belajar nak postage barang macam mana nak wrap. 2016 lah. Akhir tahun 2016 lah. Macam mana nak wrap barang kan. Masa tu kita orang pakai botol besi tau, botol besi. So agak susah lah, agak payah lah. Masa kita orang hantar ada, barang benda tu tak ada masalah. No, masa mula-mula tu, kita hantar barang. Cuma kita hantar, katalah kita ada dalam 100 customer yang pre-order. So kita dah hantar barang ni semua, daripada 100 itu datang balik 20 ada masalah. Kenapa hal ni kita post tak jalan ni? Post dah masuk dalam kotak semua, boleh bocor. Bocor sampai kalau botol tu banyak ni, sampai kat customer tinggal setengah. Kenapa hal botol ni bocor? Bukannya bila ni buat bisnes tiba-tiba semua terus okey tau. Macam-macam. Aku kata dengan diorang, kita ni wrap, bubble wrap salah. Tak cukup bubble wrap. Kau macam mana? Sampailah kan, satu barang ni besar ni, bubble wrap dia sampai besar ni. Nak membubble wrap satu barang ni, punyalah pening kepala pasal apa. Sampailah kita duk humban barang yang kita dah packaging kan, and campak kan daripada tingkat atas, turun tangga geduk-geduk-geduk-geduk, buka balik package tu dah check. Macam ni. Kita orang duduk kat atas. Lepas tu kan, masa tu dah bergaduh dengan Big Boss. Alia kata Alia nak balut macam ni. Big Boss nak balut macam tu. Alia nak balut macam ni, Bibo nak balut macam tu. Masa tu kita orang ada satu je staff masa tu. Kita orang bertiga. Masa tu Zafrul.
cleanser, essence and cream. Masa tu Zafrul, satu je staff kita orang. Eva, give me a phone. Kena sabotage ke kak? Ah, macam-macam lah. Lepas tu, kita orang, Alia nak balut macam ni. Abik bos nak balut benda macam ni pula kan. Lain cara lah. Lain cara. Lepas tu Zafrul masa tu dah confused. Mana satu aku nak ikut. Lepas tu Alia pun macam, ah lantak ah. Masa tu banyak gila nak pergi postage kan. Kita orang buat postage daripada pukul 7 petang. Macam pukul 7 hari ni ni. Sampai ko, sampai ni. Pukul 11 pagi esok tak berhenti. Ha. Yang aku tahu orang sebelah ni, dalam pukul 11 tu dia dah mau, alah macam ni pun macam mana. Alah tak, buat sendiri lah. Kau apa tu buat sendiri. Dia pun belah masuk bilik tidur. Aku kat, aku kat depan tu dengan Zafro sampai lah pukul 3 pagi kan. Dia orang kau main lah, tengah rapping ni. Tengah rapping, bubble wrap, tengah masuk dalam flyer. Dah wrap masuk dalam flyer kan. Dah zip flyer tu. Dia tidur. Terlelap jap. Bila terbuka mata, Zafro pun pandang, so dah gelak. Masa tu, masa tu tau, duk rap, rap sendiri tau. Masa tu tak ada staff, duduk kat rumah, dekat atas. Lepas tu, masa tu ada dah gadung-gadungan dia. Ah, kalau macam tu, nak dengar cakap abang je, abang yang buat sini, dengan Zafro, baik ada tidur. Dia tinggal dengan kita, Kim. Daripada aku nak gaduh dengan dia, nak memekak dengan dia, nak berperang dengan dia kat atas tu, nak tunggu siapa betul, siapa salah. Kau nak buat, buatlah. Kau nak buat sangat kan, baik aku tidur. Alia pun masuk bilik, pang, Alia tidur pukul 11. Besok pagi Alia bangun, loh, hidup lagi dia orang ni. Tengah buat lagi rapping. Tak dia habis. Orang tengah rap lagi. Tak dia orang habis. Tengah rap, tak habis lagi weh. Tak habis. Yang Alia tahu dah macam mata masing-masing dah. Abang macam tak tahulah, masa tu memang lembab lagi. Sebab baru lagi kot. Memang mata lembab. Ke apa ke aku masa tu kita lah. Orang duk baling-baling produk tu. Kita orang dah rap, baling. Pang, pong, 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 pong. Masa tu, masa tu ada dua masalah. Satu barang tu bocor. Yang lagi satu barang tu meletup. Bila pos, satu barang tu meletup, besar bersepah. Satu lagi tu apa ni? Apa nama tu lah? Bocor. Ni lah tiga barang tu. Tapi dulu tak macam ni dulu. Ni sebab kita tukar packaging. Sebab packaging kita dulu tu besi. Jadi dia bertindak balas dengan panas haba kan. Lepas tu terus pam. So itulah yang kita tukar macam ni plastik terus. Ha. So yang dulu benda tu bukan dia bertindak balas dengan besi tekan benda entah. Habis tu formula lah jangan lupa. Yang orang dulu tu punya formula tu tak stable, se-stable yang patutnya. Yalah dia tak stable lah, masuk kat dalam ni lepas tu orang pun customer pun letak dalam kereta. Kan? Ah, besi kan? So kita orang bila duduk dekat fase macam kita hantar kat JNT ke pos laju ke, benda tu terperap lama tau. Kan ada skincare kan, dia memang room temperature je, dia tak boleh terlalu panas kan. So macam tu lah, last-last kita orang duduk balut ni. Patut baling, bang, boom, baling-baling. Baling kat dinding, baling kat situ, nak tengok. Baling tu tangga? Baling tu tangga. Nak pastikan dia tak bocor. Gedug-gedug-gedug-gedug-gedug. Macam tu kita orang. Korang kalau korang baru buat bisnes, benda-benda macam ni memang biasa. Benda-benda macam ni tak adalah terus korang tu semua perfect. Dia bukan perfect. Benda macam ni. Masalah tu memang biasa. Dia bukan semua benda terus perfect dia je. Dia bukan bila buat bisnes tu kan, kita dah ada website, dah ada ni semua benda tu bergerak lancar. Dia sampai ke habis tak ada. Tak ada. Nipu. Okay, kalau ada pun memang rezeki lah. Rezeki korang lah. Kalau ada pun memang rezeki lah. Okay, memang dekat kita orang, memang kita orang melalui macam-macam proses untuk kita belajar, untuk kita tahu benda tu okey ke tak, okey ke tak. Dulu botol besi tu. Dulu botol besi. Ramai suka botol besi tu. Esok puasa, yes. Penyabar betul Big Boss. Bagus tau Big Boss dengan Kak Alia. Dia ada lah part dia penyabar. Dia lah part Alia pula penyabar. Okay. So tapi abang rasa part Alia penyabar tu tak ada lah. Abang rasa Alia bab meletup tu lagi banyak lagi penyabar lah. Seriously? Seriously? Abang nak Alia cerita kat Alia punya penyabar tu besar mana? Lagi sabar Alia ke lagi sabar abang? Abang nak bergaduh sekali. Oh, gaduh nak Alia boleh gaduh. Nak tumbuk, nak tumbuk, nak tumbuk. Alia boleh tumbuk. Tumbuk Mickey Mouse. Alia boleh sensing tangan Alia. Abang sensing lah. Abang takkan menang kalau cerita Alia tu. Sabar Alia macam mana? Abang cerita Alia nak tu. Cerita. Okay, want to soup? Cerita. Want to soup? Betul lah. Kalau Alia menang, Alia cerita. Ada. Abang jangan. Dia orang ready nak dengar Alia cerita. Alia jangan. Alia. Abang.
buka lah. Saya tak cerita benda tu. Alah jangan. Dia rasa viewer abang dia dapat 4,000 ni. Kalau abang cerita kan? Lah. Naik 4,000. Naik sampai 4,000. Apa gagap-gagap? Gagap-gagap apa? 4,000. Apa pun gagap-gagap? Ha, 4 juta tu naik tu. So. Abangnya memang kan ada cerita lah. Ha. Nak ke? Babak dia apa tu? Tahu takut. Abang tidur sekarang siapa, ni. Sekarang aku 11 ni. Abang, abang tidur ni. Siapa yang kuat sabar sekarang? Abang lah. Betul? Alisha. Betul tak? Betul abang. Korang jangan main-main. Okeylah. Dua-dua lah kuat sabar. Tak ada. Tak ada. Eh, ya. Siapa yang paling kuat sabar? Okeylah. Alah lah kuat sabar. Ha, macam tu. Hmm, macam mana? Okeylah. Alah lah kuat sabar. Kau ngajak. Ni tak tahu lagi kes dia. Ha. Dan macam mana ni? Gaduh apa lagi? Biasa ID. Dah dengar. Eh, korang tak boleh. Itu cerita bahaya. Dia kalau cerita tu keluar je, angkong tahulah. Ada tengah bibu tengah berperang ah. Dia perang ni macam ni tau. Tembak. Dia dia bukan perang yang macam Eva kena tembak dengan Alicia tu, bukan? Tak. Itu tembak air tu bukan. Dia macam mana? Itu Alicia tembak Eva, Alicia tembak Eva. Eva. Senyum je. Ini? Yang ini kalau Alicia tembak kalau Eva ataupun tembak Alia, memang Alia bangun, ambil sniper. Purr, macam tu. Alah, sniper dia tak, dia bukan, itu machine gun lah. Machine gun. Itu sniper dia kalau yang piu. Macam okay, tu. Okay, machine gun. Ah, macam tu, machine gun. Ah, tapi selalunya machine gun tu lah, dia bukan macam ni. Kalau machine gun tu dia macam ni. Ah, macam tu. Sorry lah. I also kalau macam ni, ni kalau macam ni, ni dua pistol. I also tak main game. What happen? Apa kan tu? Okay. Video lah. Ha. Okay, macam Tom and Jerry lah biasa. Okay, sambung balik cerita tadi. Apa benda cerita tadi tu? Dah balik-balik barang, dah balik-balik barang, balik-balik barang. Last-last barulah kita orang tahu macam mana cara terbaik untuk kita packkan kita punya produk. Alia, Alia, aku nak cerita kat ni. Alia rasa yang kita kalau nak packing ni, kita kena tahu dalam kotak. Lepas tu kita kena tahu macam bulu-bulu ni bagi cantik bila kita nak bagi hantar barang. Aku fikir yang paling banyak duit kau nak beli bulu-bulu nak jadi cantik lah, hantar berkelip-kelip semua ni. Orang nak beli barang bukan nak beli kotak. Dia nak kotak tu punyalah cantik. Kau tu buang duit, Alia. Alia nak macam aku korang kata, beli kan? Wow, korang beli. Duit, wow, bila ha, buka tu bawa, macam gift box lah. Dalam gift box tu kan ada bulu-bulu tu. Masa tu Alia hantar pakai kotak tau. Padahal tiga barang je, kotak. Dia suruh aku beli apa? Ada cotton yang wool tu dia nak suruh aku beli. Bulu-bulu tu cotton wool lah. Ha? Ya, bulu-bulu tu untuk basuh buntut budak tu kan. Dia nak suruh aku beli cotton wool tu bagi masuk, lepas tu letak macam ni. Pop, macam tu cantik. Ha, macam atas awan duduk. Lepas tu ada yang tak buang duit lah aku. Macam-macam lah benda lah nak. Dia tak tahu. Dia punya idea banyak. Yang tukang packing ni aku. Kalau satu tu nak berbulu-bulu apa semua makan setengah jam nak packing. Aku nak packing 100, berapa lama nak makan masa? Ini memang kerja bodoh nama tu. Masa tu, Alia kira apa? Aku tahu cakap je. Orang yang kena pack, sekarang dia. Korang pack lah. Cotton wool. Iya. Yeah. Cotton wool. Paper shredded tu pun ada. Paper shredded tu pun dia nak. Cotton wool pun dia nak. Banyak sampah kan dalam tu. Lepas tu yang berkelip-kelip, apa jadah semua dia nak masuk dalam kotak tu. Supaya nak bagi cantik, nak bagi cantik. Dia dalam kepala dia, dia kata bukan nak cantik je. Supaya kalau dia terlanggar ke apa benda ke, cotton wool tu dia boleh lah. Adalah pecah halalan. Pecah kotak tu kan. Pecah botol sebab dia terlanggar dengan cotton wool dulu. Aku nak kepala bila masa lah aku nak hantar barang ni kalau kau tunggu semua. Ini perangai orang perempuan. Sebab tu bila kita menyaga ni, eloknya ada orang lelaki punya pandangan. Bukan eloknya ada orang lelaki aja. Eloknya ada orang lelaki punya pandangan. Eloknya ada orang pandangan ketiga, yeah, pandangan keempat. Supaya pandangan orang macam ni ni. Ujung-ujung customer buang. Supaya pandangan orang macam ni ni tak dipakai dalam operation sesuatu perniagaan. So, bila dah macam tu, Lala kan, suka hati abang lah. Abang nak buat macam mana? Suka hati lah. Suka hati lah. Dia pergi tidur ke sebelah. Lagi tidur lantak lah. Abang nak buat macam tu. Abang buat lah. Abang tak boleh tidur. Kacang gabus tu pun ada. Susah tak nak dapatkan halal? Susah. Ambil masa 2 tahun. Ni mana dah sampai mana dah sampai 2 tahun Lala? Setahun lebih lah. Abang rasa daripada tu, abang halalkan Lala sekejap je lah. Dalam masa 2 minggu je selesai. Eh, kalau banana apa? Produk. Ha? Abang rasa kan Alah? Kalau Alah angkat Alah je baju belakang ni, ada cop halal belakang ni. Habis tu abang haram ah.
Eh, kenapa pula sel pula? Tak ada cok. Eh, ada ni sini. Pak. Mana cok? Tak ada. Alia yang tak check. Semua-semua tak check. Adalah cok. Tak ada pun cok. Mana cok? Tak ada. Nampak cok. Haram ni. Cok, nampak ni. Ni haram tu. Tak ada cok. Alia ada cok halal tu lepas beranak tu. Ada scissor, scissor. Okay, so masa tu dah biar kan. Lepas tu Big Boss buat lah lantak lah. Korang yang buat aku tak tahu. Aku tahu jual je. Aku tahu promote. Buat live. Lepas tu datang Alia punya kerja buat live. Aku punya kerja kat belakang. Pasal produk, pasal kilang, pasal packing, pasal design, pasal duit. Eh, Alia dengan kilang pun Big Boss kata dah lah Alia, kau jangan datang asyik, kilang. Asyik dia nak bergaduh dengan semua orang. Abang kata, eh kau jangan rasa campur lah kilang biar aku selesai. Alia kalau Alia marah, Alia dah, minta dah. A kau bagi B, aku minta A kau bagi Z, kita kena aku faham. Minta A kau bagi C. Bila tak kita boleh kerja dengan orang Alia ni memang kan Alia ada jenis orang kita bekerja tu, orang tu pandai, laju, faham, menangkap. Alia ni jenis macam ada jenis orang kita, sabar. Ada jenis orang kita bagi tahu kita, aku nak A, B, C, dia tak faham. Dia bagi D. Lepas tu kejap lagi dia bagi F. Dia bagi G. Lembab. Alia ni sama dengan Big Boss. Jenis laju nak mampus. Ha, kita laju. Tapi aku ni laju nak mampus. Aku ni tahap kesabaran aku tu tinggi juga. Sampai aku kena kata dengan dia. Alah. Udah tu. Alah duduk depan Facebook tu. Alah buat live. Dia diam. Bagi aku selesaikan benda ni. Sebelum semua orang tak nak kerja kita ni. Tak, masa tu Alia kata, okay, I nak essential bergamot oil. Lepas tu dia bagi essential bau lain, bau oren yang lain. Mana boleh? Alia kata nak bergamot oil. Tak nak bau oren, tak nak perfume, tak nak. Alia ni memang kita particular tau. Oil. Memang dia, very, very particular. Tak kena perfect. Lah, kilang yang bukan ada barang semua benda. So, dia pun bagilah seakan-akan. Alia tak nak seakan-akan. Alia kata, I don't want seakan-akan. I don't want substitute. I want that. Alia nak bergamot, Alia nak bergamot. Alia nak astaxanthin, Alia nak astaxanthin. Daripada negara mana pula astaxanthin tu, Alia nak yang tu. Dia kata astaxanthin ni pun sama. Tak boleh. Dia kalau daripada negara ni, tak nak. Tak nak. Dia kena asal nanti negara ni. Kalau tak negara ni, I don't want. Itu masalah Alia. Sampai orang tu pun pening. Aku pula masa tu, apa benda dia? Apa benda nama produk? Apa benda ingredient ni? Astaxanthin dia kata. Cuba leja ke? Benda. Witch hazel. Witch hazel juga dalam ni. Witch hazel daripada negara ni. Ni. Dia punya pening kilang tu. Dia kat bukan, kilang dia. Bukan kilang je pening. Aku sendiri pun pening. Sekejap Asta apa? Sebab masalahnya, korang tahu kan, korang tengok Alia punya shampoo kan. Dia buat research dia. Bila dia dah buat research apa barang jadah semua yang dia nak masukkan dalam produk ni, dia baru dia bagi tahu. Orang yang bagi tahu tu pun mungkin dia baru pertama kali dengar pun, nak kena research dulu, nak kena pergi cari. Tambah-tambah lagi aku. AstraZeneca ke? Asta apa lah sekali? Abang rasa kat setahun kot. Abang tak tahu word perkataan Asta berjadah lah ni. Sampai Alia sekarang. Alia tak jual sabun muka ke ada? Tu sabun muka. Cleanser? Essence? Ni cleanser, penyusu muka. Tapi lama-kelamaan, baru kita faham ni kenapa Alia ni punya perfectionist dia agak penting dalam satu-satu perniagaan tu. Elok ada orang yang keep standard tu high. Dia tak discount kan quality produk tu semata-mata nak jalankan aja untuk perniagaan. Sebab Alia tak boleh. Alia dia bukan jenis tu. Alia tak boleh sebab kita yang nak pakai, Alia yang nak pakai. Jadi kalau aku tak nak pakai, kalau benda tu tak bukan yang Alia nak, Alia tak nak pakai, buat apa Alia nak jual? Dia bukan aja dia tak nak pakai. Dia nak buat live pun tak nak, terus tak ada mood, tak ada kata. Alia tak nak buat live. Itu masalah Alia. Itu masalah Alia. Baranglah sampai. Masa benda tu sampai, masa-masa dia tester-tester tu sampai, Astaghfirullahalazim. Betul. Memang Astaghfirullahalazim. Masa benda ni sampai, masa produk tester-tester ni sampai lah, Alia kata, Zafrul, aku tak kira. Kau spray dulu kat kau. Big Boss. Muka kita orang ni lah. Muka kita orang lah jadi gini pening. Betul, korang. Muka Big Boss lah kena jadi. Muka Zafrul lah. Muka semua orang kena. Kan sebab ada sometimes ada orang komplain apa, pedih ke apa ke. So kita orang nak kena test semua barang ni dulu. Kilang bagi barang je. Kilang bagi barang. Kita nak kena memastikan semua benda okey ke tidak. Dan in terms of safety, okey. Tapi in terms of
pemakaian tu. So muka kita ni jadi guinea pig. Sebab muka orang tu dia pig aja. Eh, dia bukan pig tu. Ada satu kali tu daripada kilang mana entah kita dapat. Lepas dah lama-lama. Tester ni, tester. Bukan yang kita jual. Tester ni. Kilang bagi kilang bagi sampel. Ah, kilang bagi untuk sampel. Untuk consider. Untuk consider. Lepas tu yang ni cerita kelakar. Alia tak, Zafrul, aku tak nak spray kat muka aku. Sebab kalau spray kat muka Alia, Alia tengok nanti benda tu rosakkan muka Alia, jerawat ke. Alia tak boleh nak buat live. So Alia kata, spray kat muka kau Zafrul. Kalau okey, bawa kat spray. So Zafrul pun spray lah. Sahab. Piu, piu, piu. We got asal bau kancing tu. Bau macam kencing tu. Kalau Zafrul ada, memang kelakar. Benda tu bau bau hancing. Apa besar bau hancing ni? Kita orang pelik. Itulah sebab sebelum produk keluar, kena. Kita kena QC apa semua tau. Duh, Zafrul bukan bau kencing je. Bau matai. Bau, bau macam-macam lah. Apa-apa. Bau macam-macam. Macam-macam jenis. Sebab orang orang banyak. Kita ni satu lah kat Malaysia ni kan. Kita bila berniaga, orang banyak berniaga nak buat duit je. Orang tak ada fikir benda lagi lah. Produk kualiti dia style macam orang menyaga masak tahu tak sedap macam tu lah. Bukan bukan satu dua kedai macam tu. Banyak kedai kat Malaysia ni. Masak semata-mata dia nak menyaga. Bukan masak sebab betul-betul dia minat, bukan masak menyaga restoran sebab betul-betul makanan dia sedap, tapi sebab semata-mata nak menyaga. Sama juga sama juga dalam bidang skincare apa ni semua. Mana Zafrul tu sekarang? Zafrul tu sekarang dia baru je tukar kerja, dia pergi kerja apa, dia nak buat duit dia macam apa? Dia kerja apa tu? Trader. Tapi dia still lah tengok-tengok kita orang. Still lah buat. Dia memang bangga lah dia dengan kita selama-lama ni. Daripada mula, daripada awal sampailah sekarang. Memang dia, dia lah tester Alia. Masa kita orang nak keluarkan OJD, mana ni? BIT, OJD, Vitalisha, semua Zafrul juga, juga tolong rasa. Yang ni, lagilah yang ni tak boleh nak cakap lah. Memang kelakar. Memang kelakar, nanti kita akan cerita bab tu. Macam mana kita punya QC dekat rumah ni. Memang tak boleh cakap, bukan bau hancing je tau. Macam-macam lagi. Macam-macam, Big Boss ada satu kali tu. Big Boss try tester produk. Aku pernah cuba produk. Sabun lah. Sabun badan lah. Okay, cucu. Ni lagi kena kelakar. Tak sampai kan 2 minggu lepas tu. Naik jerawat satu badan. Badan naik jerawat. Badan naik badan jerawat. Dekat dadu apa semua ni belakang naik jerawat. Ada apa jadah badan aku nak jadi ni. Alia tak boleh try dulu. Alia kena tengok diorang try. Kalau diorang okey sebab diorang tak buat live, baru Alia boleh try. So yang diorang try, naik jerawat. Puas weh. Puas nak fikir macam mana nak buat ni. Lala suruh dia pakai produk skincare ni, produk ni. Masa tu, baru benda tu ada hikmah lah. Benda tu ada hikmah lah. Dia try produk ni daripada kilang lain yang ada jerawat ni. Badan berjerawat ni semua. Sabun macam mana? Sabun buku eh? Sabun square tu lah. Sabun square tu. So, masa tu untuk muka. Tapi dia bagi untuk badan sekali pakai. Kita try lah kat badan. Weh, tu kat badan naik jerawat weh. Korang bayangkan? Kat badan naik jerawat. Weh, tak berani kita orang. Ampun, so, sekarang tak nak buat sabun bodoh lah. Sampai sekarang. Itu sebab kita orang tak keluarkan sabun buku tu tau. Bahaya. So, benda tu, itu yang kita keluarkan produk ni semua ni. Masa Big Boss ada jerawat tu sampai kat muka. Muka dia berjerawat. Dia pakai cleanser, dia dah pakai essence, dia pakai krim ni. Lepas tu kan, masa dia dengar duduk-duduk main komputer apa semua, Alia tengok, abang. Boleh macam ni, boleh macam tu, kuih kan dia? Bukan korek tau, kuih kan dia? Dia kuih, dia macam jerawat tu dia kering. Dia keluar putih tu sendiri, macam dia apa? Dia, apa eh? Macam dia tolak keluar lah. Bukan, dia... White head tu dah keluar dia, lah. Jerawat-jerawat tu keluar sendiri. Dia, apa nama tu? Dah lupalah nama ayat tu. Dia keluar sendiri. dia keluar sendiri. Terkeluar. Memang duduk je. Memang boleh terkeluar. Cenin-cenin kuih tu, jatuh. Dia kan selalu kalau kita nak picit jerawat kan, kena picit cenin-cenin kan, untuk dikeluarkan. Ni dia memang keluar sendiri. So korang buat cenin je. Keluar. Dia bukan pecah. Dia bukan meletut. Dah kering lah. Dia dah kering. Dia dah keluar macam putih tu. Dah kering. Dah masak. Faham tak? Dia dah kering. Dia dah masak. Memang korang just buat macam ni je. Dia bukan peeling. Jerawat tu kering. Kalau jerawat tu dah kering, kulit kita tolak benda tu dah setengah keluar. So kita kuih macam tu dia jatuh.
memang bukan kulit tanggal ke apa ke, jerawat tu memang kalau kita picit tu dia keluar. Kecut, jerawat tu dah kecut. Ah, tapi ni tak payah picit. Ni kau tolak macam ni je. Mm-mm. Jerawat tu keluar. Ha, dekat badan pun sama. Dekat badan pun sama. So, benda tu lah yang mula baru Alia tahu bila pakai benda ni bagus untuk jerawat. Sebab masa mula-mula Alia keluarkan benda ni, Alia more focus on dekat jeragat. Sebab masalah Alia jeragat. Mm-mm. So, masa tu lah Big Boss keluar macam tu, kena macam tu, barulah Alia bagi tahu customer, eh bagus ni untuk jerawat, bagus ni untuk jerawat. Ah, korang tengok muka Big Boss sampai sekarang, kalau korang tengok muka dia ada macam lubang-lubang kan. Ah, tu bekas lah. Tapi tak ada jerawat. Dia bukan menggelupas. Ah, jerawat dah kering, dia dah masak. Ah, dia keluar sendiri je. Trauma. Eh, macam-macam produk kita orang try yang kita orang sendiri macam, hey, macam manalah. Eh, barang sampai tester kan, sampai lepas tu berkulat pun ada. Macam krim muka kan. Kita orang try. Ni ada krim hilang yang sampai dah macam hari ni kita try dia nampak cantik kan. Tunggulah seminggu dua lagi. Seminggu dua, sebulan kita orang tengok balik. Kan. Berkulat. Macam-macam. Bau macam-macam. Ha, kalau korang nak tengok skincare set ni harga berapa, dia ada macam-macam sebab kita dah ada banyak, ada serum. Ni yang terbarulah. Dengan ni kita punya treatment lotion ni yang terbaru, yang paling awal sekali since tahun 2016 yang ni. Yang ni dah ada halal daripada JAKIM dah. KKM memang approve, halal daripada JAKIM pun dah dapat. Yang ini dua memang kita tengah dalam proses application halal. Longkah tu apa? Mana Alicia kat Alia tidur dah. Pregnant boleh pakai, tak ada masalah. Sebab dia memang halal. Dia memang plant based. Masa tu Alia kata, aku tak kira, aku nak organik juga. Masa tu satu hal pasal organik. Tu sebab luxurious organic cream ni. Masa tu satu hal pasal organik. Alia nak organik juga. Alia nak juga. Tak kira lah banyak badan, nak juga. Alia nak juga organik. Tak ada organik, tak nak. Itu yang kilang tu pening kepala dengan Alia. Lepas tu dia ada deadline dia juga. Aku nak buy this time. Itu kilang tu pening. Lepas tu bila kilang tu tak boleh nak dapatkan macam mana yang Alia nak. Itu yang Big Boss kata, dah. Biar abang je settlekan. Sebelum Alia pening tak boleh nak buat live, biar abang settlekan. Set jerawat tu berapa? Alia tak ingat lah. Pergi tengok kat website apa tu, ataupun tanya delay-delay je kita yang sah. Layari website kita www.evidence.com. Kilang kat mana Alia? Sekarang ni kilang kita dekat Malaysia. Suka sangat OJD dengan Bag IT. Set jerawat berapa harga? Boleh tengok dekat website. Alia tak ingat harga. Kalau Wahid pakai mana? Ni tiga ni. Skincare. Yang ini memang untuk jeragat, parut, cerahkan kulit. Ni fokus kat cerah. Serum dengan lotion ni. Tapi yang ni memang set basic. Memang daripada dulu. Memang sekarang untuk Alia kulit, kurang. Kulit promote. Kering lah. Kulit kering. Kulit kering apa semua. Kalau korang tanya Alia satu-satu bahan kat dalam ni, memang Alia boleh jawab. Sebab itulah kerja Alia daripada dulu. Alia duk kaji astaxanthin tu buat apa, witch hazel tu buat apa, hyaluronic acid tu buat apa, macam-macam dekat dalam ni yang Alia duk baca, dah jadi macam doktor dah masa tu. Ni yang best tu kan. Benda dah setuju ni. Okey keluar. Okey, kita pun dah buat production, dah jalan, barang dah sampai. Ada ni lah semua dia sama. Setiap jerawat, kali barang parut, jerawat ni semua. Setiap kali barang dah sampai, Alia rasa kan kita patut upkan lagi lah formula ni. Ya, dulu Alia pernah pergi kilang ke Korea. Kita pun ni nanti kita ceritalah. Pergi kilang ke Korea, kita ada kilang kat Jepun. Nanti Alia cerita. So far lah ni kan terus naik Avenis. Ni baru mula-mula je. Aku pula dalam kepala, dia ni dah setuju. Lepas tu nak pergi ubah lagi benda lah ni. Ubah lagi. Tapi dia tak kira. Dia nak. Dia pakai braces. Tak tahu mana braces tu pergi. Dalam fridge. Freezer kat luar. Abang jangan tipu. Dia dalam freezer kat luar. Abang rosak nanti dia patah tau. Tak ada. So dia dalam freezer kat luar. I'm telling you. It's a retain that dia patah tau. Patah siap abang. Siap tak abang. Tapi kita memang tak kat situ. Supaya dia ingat. Dalam freezer kat luar. Betul lah abang. Mana pergi. Mana? Abang tak tahu. Barang ada. Lain kali abang tak tahu pula. Alah.
Kak Alia, kalau ambil benda tu kena jaga makan ke and exercise? Kalau jaga makan dan exercise lagi bagus. Kalau tak jaga makan dan exercise dia akan slow sikit. Dalam toilet, betul kan Aisyah? Tengok Alia live dalam toilet kan, kulit wajah kering boleh pakai tak? Boleh. Sebab dalam ni ada hyaluronic acid. Hyaluronic acid tu dia akan buat macam mana tau? Dia akan make sure kulit korang lembap. Dia tarik air. Macam korang tuang air. Kalau korang pakai ni, dia macam korang tuang air. Tuang air, dia akan make sure dia stop dekat sini je. Dia simpan. Dia stop kat sini je. Supaya tak melimpah dan tak kurang. Itu kelebihan hyaluronic acid yang ada dekat dalam ni. Sebab kadang-kadang, bila korang pakai skincare, korang akan rasa macam berminyak. Kan? Sebab dia punya moisture tu terlebih. Dia tak ada hyaluronic acid ni yang untuk balance kan moisture level kulit kita. So dia akan terlebih. Ada tu yang moisture rich dia tu terlebih sampai buat kulit kita berminyak. Ada tu moisture dia kurang sampai kulit kita jadi kering. Sebab tu dah dia perlukan hyaluronic acid untuk memang stabilkan water level dekat kulit kita. Sebab kulit kita ni tak ada otak. Supaya dia belajar. Dia hydratekan kulit tu properly. Okay. Kak Alia, minum Benaisti apa? BIT apa? Ni bagus. Mana Benaisti? Ni? Hyaluronic acid, ya. Masa tu, orang tu tak tahulah hyaluronic acid dia orang. Masa tu, astaxanthin masa tahun 2015 tu. Yang baru. Baru naik. Sangat nak naik. Banyak produk pun tak ada lagi. Masa tu, orang tak kenal pun apa tu astaxanthin. Lepas tu, masa tu, dia kata, masa tu, masa dia bagi kita orang sampel, krim ni semua, cleanser ni semua warna putih tau. Warna putih. Lepas tu, bila Alia kata nak letak astaxanthin, dia macam terkejut. Dia kata, Alia, bila letak astaxanthin, benda ni warna oren. Alia kata, tak apa. Memang benda tu natural. Sebab astaxanthin ni dia adalah serbuk merah. Dia daripada algae. Dia daripada rumpai laut yang berwarna merah. Macam mana datangnya jadinya astaxanthin tu. Kau pergi lah YouTube, Google. Kalau korang semua like explain, boleh like explain ni. Tapi dia dah jadi macam science class pula. Itu sampai tahap macam tu. Alia punya minat bab skincare ni. Sampai tahap macam tu. Hyaluronic acid ni daripada awal dia macam mana. Lepas tu dia buat macam mana proses dia untuk jadi sampai ke serbuk tu. Daripada serbuk tu dia masuk dekat dalam skincare kita. Apa dia buat? Berapa persen? Alia belajar semua benda tu. Korang tahu tak Alia punya itu yang sampai Alia punya minat tu. Sampai Alia nak bergaduh dengan kemis tu. Aku rasa aku lagi pandai daripada kemis ni tau. Kenapa kemis ni macam ni? Alia punya masalah. Itu Alia punya masalah. Bila R&D tu memang Alia lagi terror daripada orang lain. Macam tu. Lagi peka lah. Kita tahu kenapa benda ni jadi macam ni. Kenapa konsistensi dia tak lain. Itu Alia. Memang lain lah. Sampai orang pening lah dengan Alia. Set basic apa kat Alia ni? Pencuci muka, cleanser, cream dengan essence. Pencuci muka kita ni, kalau korang tanya Alia, kenapa dia very creamy? Sebab dia tak ada buih. Mesti. Kalau korang tahu, pencuci muka yang tak ada buih adalah pencuci muka yang terbaik. Betul tak? Sebab dia tak mengeringkan kulit. Kenapa nak berbuih? Sebab bila berbuih, dia dah jadi tak ada makna. Tak ada apa pun. Buih tu adalah sebagai feeling je. Untuk korang rasa puas. Tapi dia tak bagi apa-apa. Buih tu dia mengeringkan kulit sahaja. Cantik Ali ikat rambut. Masya Allah. Thank you. Okay. So korang boleh pergi tengok dekat kita punya website untuk produk-produk ni, atau tanya di Lady je kat dalam ni. www.evenice.com. Ada orang cedok produk negara seberang je buat jual tukar nama. Alia tak boleh benda tu. Bila produk kita orang dah taruh astaxanthin dah jadi warna oren. Orang pun kata, ini krim timang gila ke apa benda ni? Krim apa? Krim apa? Kunyit. Benda tanya orang kata. Krim kunyit. Tengok ni. Essence ni. Essence ni dia ada astaxanthin, dia ada witch hazel. Okay. Tengok ni. Nampak tak? Dia warna oren. Nampak tak? Dia essence kita kata. Nampak tak? Kenapa dia warna oren? Sebab dia ada astaxanthin. Bau dia pun kita tak letak perfume. Kita hanya letak essential oil, bergamot essential oil. Masa tu. So masa tu kita punya kilang apa tu semua pening kepala dengan Alia. Dia orang deal terus dengan Big Boss. Sampai sekarang Alia tak ambil. Kilang-kilang ni pun ada masa kan. Macam ni kita. Ni dah betul kan. Datang batch ke keberapa entah, yang kita pun dah tak perasan. Kita pun tak check. Tiba-tiba bau pun dah lain. Pernah berlaku. Pernah. Yang pernah berlaku tu yang menangkap tu. Aku senang katalah. Orang ni lah tukang tangkapnya. Sebab dia yang mencheck barang tu. Bila dia check, aku yang jadi mangsanya. Apa pasal dah minta check ni. Pumpang.
Ha, Ijah kurus masa tu, dah gemuk dah Ijah. Ha, betul? Hmm. Masa buat benda ni pun kadang-kadang bila kita nak buat benda skincare ni, sebelum batch baru keluar, macam kita dah order. Kita dah order. Korang yang baru nak buat produk ke apa ke, kena ikut ni. Kita nak order. Lepas tu sebelum barang tu nak sampai kat kita, sebelum dia buat batch besar, dia kena ada hantar dekat kita untuk kita sign. Ha, Alia akan nampak, eh, ini tak okey, ini tak okey. Ha, itu kadang-kadang produk Alia akan jadi delay apa semua. Delay. Sebab Alia memang very particular buat benda ni. Dia bukan macam, ha, aku dah bayar, kau hantar je barang. Okey, sampai, settle. Dia style dia, style dia sama juga. Boleh. Kalau dah bayar, lepas tu dia hantar, suka hati dia macam mana. Sekali dia dah masuk dalam botol tu, nak keluar balik, nak cuci botol, nak pasang balik, dah tak ada. Dia sekali dah masuk, botol tak boleh pakai, buang. Kita tak boleh nak cuci-cuci balik, mana dia buat nyanyi macam tu. Tapi standard lah, bila dah ada kesilapan tu yang berlaku daripada pihak supplier ke apa ke, betul, sebab tu tak guna local product. Betul, yang, banyak yang, yang tak peka buat benda. Yang menanggung tu nanti, kita lah yang menanggung. So memang kita, kalau jadi benda-benda macam ni, memang kita kena cuba dulu. Kita kena make sure kita tengok benda ni sama. Sebab kadang-kadang kita tak ada benda yang kita nak ukur apa benda banyak kat dalam tu kan. So kita kena tahu produk kita. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak pakai, kita takkan boleh nak spot check barang ni betul ke tidak cara dia. Betul ke tidak konsistensi dia. Kita tak boleh nak check kalau kita sendiri tak pakai. Tak ada masa kan. Barang semua dah okey, soal dia cuma dah jalan. Kalau saja boleh. Barang sampai. Bila soal kenapa ni berbeza? Baru kilang bagi tahu, oh actually barang ni hari tu stok barang ingredient ni kita orang dah ubah supplier. Dah ubah supplier, kenapa kau tak bagi tahu? Kalau ada impact kat produk kita, itu yang bergaduh lagi sekali. Betul. Dia macam ni tau. Kadang-kadang nanti macam produk tu dia bau dia terlain sikit ke, warna dia terlain sikit ke, Alia boleh notice tau. Alia boleh tahu. Nanti Alia boleh tanya terus. Dia orang tak boleh tipu. Alia akan tanya terus, apa pasal ni? Ha, sebab tu nanti dia kata, baru dia nak explain. Baru dan tu baru ada adalah alasan dia. Dia kata dia guna, dia ambil supplier A. Macam ni, macam kita ada, kita beli timun. Kalau kita beli timun, timun Malaysia. Lepas tu dia kata, ni timun je. Kau belilah timun Jepun pula. Kita dah timun Jepun. Kita dah timun Jepun yang organik ke tak organik? Kita dah janji itu. Mula-mula timun Jepun. Dah datang 10 batch timun Jepun. Tiba-tiba datang timun Malaysia. Dia tak bagi tahu apa. Bila soal baru dia kata, timun Jepun dah habis. Tapi kau bayar masih timun Jepun punya harga. Kita bayar still timun Jepun punya harga. Tapi kita tak tahu kita dapat timun Malaysia. Itu perbezaan dia. Macam kalau timun Jepun biasa dengan timun Jepun organik. Macam mana pula? Dia memang ada supplier yang berbeza tapi bahan yang sama. Ada. Sebab supplier yang berbeza walaupun tu timun Jepun, dia akan ada warna lain sebab cara dia extract, cara dia pembuatan dia macam mana, semua ada beza. Itu yang Alia very particular. Very very particular. Siapa nak jadi supplier Alia memang pening kepala lah. Memang pening kepala. Itu baru skincare. Belum korang tengok masa kita orang keluarkan benai sini. Hoi, orang tu macam dah 1,000 kot dia bagi Alia tester. Tak okey-okey lagi. Tak okey-okey lagi. Tak adalah sampai 1,000. Tapi banyak. Abang rasa dekat 100 dia kot. Yelah, daripada 100 tu dia keluar. Aku nak 100 ni sampel nak bagi orang. Macam tu betul lah. Masa tu, masa kita orang keluarkan ni, Alia kata okey, aku nak sampel ni okey dah okey, bagi 100 orang, bagi 100 pack untuk Alia bagi kat orang lain untuk orang try. So Alia dah ada tester. Dealer-dealer semua try masa tu. Try. Alia dah ada ramai orang nak try kan. Alia terus try ni. Betul tak ni? Ni jalan tak? Yang ni batch yang mana? Jalan tak? Dah turun berapa? Weh, memang itu Alia. Tanya dealer-dealer kat dalam ni. Siapa yang dah pernah kena dengan Alia, memang kena try. bagi cara Alia keluarkan skincare ni, yang cerita ni. Sensitive skin pun boleh guna. Sebab kan ada cakap, even pencuci muka kita pun tak ada buih. Kalau kita ada macam masalah, masalah apa? Skin kulit bermasalah kan, orang selalu suruh, macam dermatologi suruh pakai Cetaphil. Cetaphil kan dia tak ada buih kan. Dia very creamy. Macam anak Alia semua pakai Cetaphil kan.
Cetaphil baby yang Elisha tu semua pun. Sebamed. Cetaphil. Sebab dia kurang buih. Jadi daripada situ, sebab Alia keluar waktu naik. Dermatologis dulu masa budak-budak ni, eczema. Dari situ lah juga Alia belajar untuk skincare, untuk produk-produk orang yang eczema, produk yang orang kulit sensitif, yang macam mana yang kita perlu avoid. So bahan-bahan yang untuk orang kulit sensitif tu tak ada dalam ni. Kita avoid kan. Macam perfume, kita avoid. Memang tak ada buih. Kalau tinggalkan pencuci muka tu kat muka sampai 10 minit ke 20 minit ke, dia tak akan mengeringkan muka. Cuba kalau korang biarkan pencuci muka korang yang ada buih kat muka, kejapan dah cekang, tegang sangat. Kering. Kulit muka kita tak elok kering. Jadi macam-macam. Sampailah, korang tahu tak, Start tahun 2017, semua dah jalan dengan bagus. Kita dah ada 4 orang staff masa tu. 4 orang staff. Satu lagi tu siapa nama? Awai, anak buah Alia. Awai dengan Zafrul dah ada 4 orang staff masa tu. So duduklah staff daripada rumah dah pindah ke office. Ada 2 orang je kat dalam office masa tu. Pindah ke office masa tu 2 orang je kat office. Lepas tu apa jadi? Alia pula masa tu dapat tahu. Awal tahun tu lah. Awal tahun tu. Tak sampai setahun pun lagi Avenis ni kan. Avenis tak sampai setahun. Baru. Tak sampai 6 bulan. Tak sampai 6 bulan Avenis masa tu. Memang dah masa tu dah naik. Ya Allah ya Tuanku, seronok dengar, seronok tengok kita punya produk masa kembangan tu. Perkembangan masa tu. Daripada just tak ada. Masa tu daripada tak ada sampailah naik. Dealer, tapi ada agent, apa ni semua kan. Masa tu kita dah ada dealer, masa tu kita dah ada agent. And tahun 2017 tu nak dijadikan cerita, arwah mama Alia call. Along, mama nak bagi tahu ni. Mama baru lepas balik jumpa doktor. Alia kata okey. Kenapa doktor cakap apa? Sebelum tu mama selalu call lah, dia kata dia batuk. Lepas tu mama kata tiba-tiba mama dah menangis. Pahala ni. Asal mama nangis. Doktor kata mama kena kanser. Kanser? Ni awal tahun 2017 tau. Bulan 1, bulan 2 macam tu. Bulan 1 lah. Bulan 2. Bulan 2 macam tu. Mama kena kanser. Kanser apa, Ma? Lung kanser. Kanser paru-paru. Stage berapa? Doktor kata dah stage 3. Kita orang semua terkejut. Stage 3? Macam terkejut. Macam mana tak tahu? Masa tu doktor tak nampak. Buat test itu, test sini. Doktor tak nampak. Tak nampak apa pun. Last sekali buat apa test apa entah hari tu. Baru timbul yang mama kena kanser paru-paru. Sebab tu dia batuk tak berhenti setahun. Report ramai-ramai orang tu. Betul. Masa tu barulah tahu benda tu. Masa tu mama tu sakit kanser. So Alia daripada gembira ni tengah promote Avenis ni. Terus Alia jadi macam kemurungan. Alia jadi kemurungan tu. Alia jadi macam macam tu. Sebab masa tu Alia duk fikir, mak aku ni kat New Zealand tau. Mak aku kat New Zealand, aku kat Malaysia. Mama kat New Zealand. Kalau mama sakit macam ni sekarang ni, siapa nak jaga mama? Masa tu walaupun Ella ada, adik Alia, walaupun dia ada, tapi yelah, kita nak juga part kita untuk jaga mak kita kan. So yelah, mak kita kena cancel kan. Kau nak buat dia kot. So Alia pun macam mana aku nak buat ni? So lepas tu Alia try lagi untuk kuatkan diri. Buat live lagi untuk Avenis. Buat live. Tapi tak adalah macam hari-hari macam sekarang. Satu hari, dua, tiga live kan. Tak adalah hari-hari. Buat live. Lepas tu kan, memang lepas tu dapat call dari mama lagi. Seminggu lepas tu mama kata, Along, mama jumpa doktor ni. Mama punya kanser dah stage 4. Tak sampai 2 minggu lah. Tak sampai seminggu. Tak sampai seminggu. Kanser mama dah stage 4. Masa tu kita belum plan apa nak masa pergi sana. Masa tu tak ada ke, plan nak pergi lagi lah. Maybe bagilah mama buat treatment dulu apa benda. Nanti barulah masa kita tu pergi kan. Masa tu kita dah macam shock. Masa tu terperanjat. Biarlah mama buat treatment dulu. Sabarlah. Kan. So biarkan mama buat treatment. Tiba-tiba satu minggu lepas tu mama kata dah stage 4 pula. Stage 4. Lagi menangis. Mama menangis. Doktor sudah kata
ada 3 bulan lagi. Ha. Lepas tu mama kata, doktor kata mama ada 3 bulan je lagi nak hidup. Kita orang pun, ha? Alia macam, weh, terduduk masa tu, weh. Terduduk masa tu. Kita punya live masa tu tengah nak naik, nak naik, nak naik kan. Macam sekarang lah, kalau kita buat live hari-hari, dia makin naik, makin naik kan. Terduduk Alia masa tu. Dengar, ha? Lagi 3 bulan. So, maknanya lagi 3 bulan je lah aku ada mak aku ni. Lepas 3 bulan, mama kata itu pun paling lama 3 bulan. Paling lama 3 bulan. Ha. So, Alia pun macam, hey, masa tu Alia duduk bincang dengan Big Boss. Abang, betul ke kita nak kena pergi New Zealand ni? Kita nak kena pergi New Zealand ni? Nak kena pergi New Zealand ni? Tengah lah, booking tiket cepat. Teruslah booking tiket cepat-cepat. Booking tiket. Bukan bukan kita orang nak beranak je tau. Alia kata, okay, kita kena bawa semua adik-beradik lah. Semua adik-beradik Alia. Kan adik-beradik Alia pula. Pula kan? Adik-beradik Alia pula bukan semua ada duit. Kan? So, kita lah, kita orang ni kena ambil responsibility tu, tanggungjawab tu, nak bayarkan semua untuk adik-beradik. Bukan nak bangga, tapi ni memang kita cerita pasal kita kena ada rasa tanggungjawab. Takkan kita rasa macam aku je senang, takkan aku biarkan adik aku tak dapat jumpa mak kita kan. Mak kita pun sedih tak dapat jumpa adik-beradik kita kan. Kita tak tahu bila mak kita hidup sampai bila kan. So, masa tu Alia kata dengan bos, jom kita beli je tiket apa semua ada. Kita beli, kita pergi sana balik. Balik New Zealand. Balik New Zealand, itulah mulanya sampai-sampai tu, ya Allah, Alia cakap korang. Alia kata Alia dah lama tak balik New Zealand ni. Alia kata, abang, abang tengok. Ini nak balik kampung, nak balik kampung. Seronoknya nak balik kampung kan. Ha, Eva, sebelahnya, come, let's go. Sebelahnya seronok. Ha-ha. Sebelah lagi. Sebelah lagi memang sedih lah. Takut, perasaan takut. Lepas tu Alia kata, abang, 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 tengok. Masa tu mama pergi buat kimo. Masa tu mama sihat lagi. Masa tu mama sihat lagi. Eh, tak adalah sihat. Mana ada mama sihat? Sihat lah lagi. Boleh jalan lah. Boleh jalan lah. So, mama, kita orang jumpa mama. Alia bawa adik-beradik Alia. Ella. Alia bawa Fafa dengan wife dia. Alia bawa Daniel. Alia bawa. Okay, Alia bawa 3 adik Alia. Daniel, Fafa dengan wife dia, isteri dia masa tu. So, bawa. Sampai-sampai je kan. Abang, tengok ni abang, rumah mama. Tengok ni, tengok ni. Bestnya, bestnya. Dah lama tak balik New Zealand kan. Abang tengok awan dia abang. Big Boss tak pernah datang New Zealand lepas kita orang kahwin kan. Abang tengok awan dia abang. Seronok masa tu dapat balik New Zealand kan. Sampai kat rumah mama kan. Ya, rumah mama ni lah, rumah mama ni lah, rumah mama abang. Mama sampai je rumah, kita orang dapat masuk rumah. Dapat masuk rumah, ya Allah korang. Korang tahu tak perasaan korang balik kampung tu macam mana? Macam tu lah rasa Alia. Macam tu lah rasa Alia. Balik ke, balik rumah mama, nampak kan? Abang, tengok. Mama kan jenis simpan gambar, gambar kita orang masa kecil, masa kita orang kat New Zealand lah. Bukanlah kecil, buat mana masa teenager. Tengok ni, ni gambar Alia masa tu. Ni gambar Alia masa tu. Ni gambar Alia masa tu. Duk seronok. Mama duk, duk simpan gambar-gambar tu semua. Ni gambar Alia dengan Alia punya tikus cacat. Kan? Tak macam tu lah. Ha, duk seronok, seronok, seronok. Lepas tu, korang tahu apa jadi? Apa jadi? Seronok bukan selalu seronok. Tapi, seronok tu menjadi pergaduhan masa kita orang kat New Zealand. Rasa bodoh sangat duduk kat New Zealand masa tu. Kita duduk 2-3 minggu eh. Ha, dekat 3 minggu lah kita orang duduk New Zealand. Daripada hari kedua? Daripada hari kedua, parents ke NZ ke? Dah tak ada dah. Baru meninggal. Parents, mak Alia baru meninggal. Mak Alia duduk New Zealand. Dia meninggal kat New Zealand. Nak dengar cerita macam mana mak Alia ada dekat New Zealand ni. Sabar, ni cerita dia. Nak mula untuk episod kedua. Jeng-jeng-jeng. Eva. Dia macam baru nak dengar cerita. Mesti korang sama. Kau tak tahu cerita lagi, Eva? Macam ni, dia macam ni. Kita orang sampai New Zealand, ada pergaduhan dengan bapak tiri Alia. Nama bapak tiri Alia tu, si tikus cacat. Alia akan ceritakan balik pasal si tikus cacat ni. Sebab ramai yang belum dengar cerita tu, ramai yang belum tengok cerita tu kan. So, Alia akan ceritakan balik pasal bapa tiri ku, si tikus cacat. Kalau korang dengar, Alia cakap tikus cacat naik viewer lah. Oh my god, tikus cacat tu punya cerita tu ni korang. Memang syaitan ni rajim lah. Memang syaitan new rajim. Ha. Tapi tu lah, kita akan saksikan episod kedua. Tak tahu bila. Akan datang di Avenis TV. Serius lah, tikus cacat. Serius. Serius. Nama bapak tiri Alia masa tu. Serius. Korang nak, nak tahu cerita tak mana dapat nama tikus cacat ni? Nanti kita akan bagi tahu. Nanti kita akan bagi tahu kenapa nama bapak tiri Alia tu nama dia tikus cacat. Bukan bapak lah, bapak tiri lah. Bapak tiri Alia tu kenapa nama dia si tikus cacat. Dia memang cacat ke Alia? Dia memang cacat otak.
Serius, kenapa Alia bukan suka-suka cakap dia cacat otak? Kalau korang nak tahu dia kenapa dia cacat otak, Alia cakap dia tikus cacat. Sebab tunggu sampai ke akhir cerita tu baru korang faham kenapa kita kata dia cacat otak. Kalau ada ramai kat dalam ni yang dah pernah tengok cerita Samarinda Alia, si tikus cacat tu memang semua geram. Semua geram dalam ni, nampak ni? Memang korang tunggulah episod kedua. Kenapa tikus cacat tu? Ramai tak tahu cerita. Ramai tak tahu cerita, nampak tikus cacat tu. Tikus cacat tu hidup lagi ke? Hidup. Polis tengah cari dia sekarang weh. Jeng. Episod kedua. Bapa tiriku si tikus cacat. Alah, salah dah. Ini kisah Evanis. Turun naik Evanis. Episod kedua. Bapa tiriku si tikus cacat. Korang kena stay tuned, please. Tak nak tunggu, kena tunggu. Kenapa gaduh kat NZ? Itu kena buat kat dapur. Sebab pergaduhan kat NZ tu Dekat dapur. Jadi kita orang kat luar, kat dalam ni tak boleh. Kalau siapa yang dah pernah tengok cerita tikus cacat tu, kena tahu kenapa dia kena ada kat dapur. Tuh, cepatlah cerita. Kau ni tak tahu, kita orang cerita dah sejam lebih ni. Dia pakai pisau weh. Dia pakai pisau. Main pisau tikus cacat. Saksikan episod kedua. Macam mana tikus boleh pegang pisau? Macam mana tikus tu boleh pegang pisau? Korang rasa? Yang main-main tau, tikus pun tahu pegang pisau tau. Besar mana tikus punya pisau? Sabar. You wait. I don't come. Ada cerita kuali terbang. You wait. I know come. Today. Tomorrow maybe. Maybe tomorrow. Aziz join. You wait tomorrow. You watch this one first. You wait, I know come. Tengah syok-syok dengar ada cerita episod kedua. Mesti episod Samarinda Alia ni berepisod. Korang kena tahu. First time ke Alia pergi NZ jumpa tikus cacat tu? Alah, Alia dah duduk dengan tikus cacat tu dah lama dah. Lepas tu kan Alia balik kahwin. Lepas tu ni first time lah suami Alia ni nak jumpa dia kat New Zealand. First time lah Big Boss nak jumpa tikus cacat tu kat New Zealand. Kat rumah tikus cacat. Oh my god, masa splinter. Bagi tarikh bila nak cerita? Esok lah esok, insyaAllah. Besok kan puasa. Kau follow lah. Lepas tu dah nak raya. Takkan raya ke begitu orang nak kena kerja? Tak. Kurang kan? Esok raya. Esok dah nak raya, petang raya ke? Esok nak pergi Arafah ni, tahu tak? Apa kata kita cerita kat Arafah? Dah cerita dah itu. Apa kata kita sambung esok? Jeng-jeng. Cerita betul ke ni? Cerita betul. Hidup mati betul. Ya Allah, betul. Tikus bukan biasa-biasa ni. Betul. Ada cerita pisau, dia main pisau. Ada cerita kuali. Jangan main-main weh korang. Kuali ni sampai jadi kes polis weh. Betul. Alia belajar kat NZ dulu. Ya, betul. Ceritalah, tak sabar nak dengar. Sabar lah. Viewer hari ni pun baru episod 1 dia macam memang sendu-sendu je. Korang like dan share dulu. Alia dari tadi lupa nak bagi tahu korang. Like dan share. Esok busy nak masak raya ni. Bukannya ada orang datang rumah pun. Bukannya ada orang datang rumah pun. Jadi masak sikit-sikit je cukup lah. Esok nak rebus nasi impit. Baju Alia pun Mickey Mouse. Lah tikus. Inilah tikus cacat tu. Boleh buat drama kalau drama 7 hari mencintaimu. To be continued. Okay? Prepare for tomorrow. Okay guys. Jumpa Adam. Jangan besok. www.evanis.com. Tikus cacat makan coklat. You, korang kena tengok macam mana gelagat tikus cacat tu makan coklat. Bye-bye. Bye. Jangan lupa pergi ke website kita. www.evanis.com.